Kebakaran menghanguskan bangunan berukuran 12x8 meter yang merupakan gedung rumah singgah Multazam milik Dinas Sosial Kota Sukabumi. Kejadian ini terjadi di Jalan Ciol Pasir, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikol. Kebakaran terjadi sekitar pukul 21.36 WIB pada Senin malam 11 September tahun 2023. Dugaan sementara menyebutkan bahwa kebakaran disebabkan oleh salah satu orang dengan gangguan jiwa ODG yang sebelumnya diamankan oleh Dinas Sosial. Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Ujang Rustiadi, mengkonfirmasi kebakaran tersebut. Api terlihat berasal dari kamar tengah dengan posisi jendela terbuka. 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kejadian ini terjadi pada 12 September 2023 dan telah menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Sukabumi.